Setelah saya masuk ke kelas kebiasaan Tok 6, tuan-tuan bertanyalah anak tuan-tuan yang mana saya jumpa mereka. Soalan yang mereka faham dah sangat mudah, mereka salah. Empat orang saya tanya, saya tengok jawapan dia. Soalan itu bukan mereka tak tahu jawab, mereka tahu jawab. Ini empat-empat ni murid yang kita mengharap dapat 5A. Meskipun dia dapat A dalam matematik itu, tapi kita bimbang semasuk UPSR nanti, kesilapan-kesilapan inilah yang akan mendatangkan mereka. Maka saya telah menyatakan kepada rakan-rakan guru, adakah kerana orang yang hukuman kita tak dapat baik? Kalau semua orang kata kita baik, memberatkan anak murid kita yang sepatutnya boleh buat tak boleh buat. Daripada masa itulah saya dah masak dia. 9 kali 5 dia boleh jawab, 4 di bawah 5 di atas. Bukan dia tak tahu. Soalan purata itu dia tahu ada 4 orang, dia jawab 3 orang. Saya beritahu cuba baca banyak soalan dan dia boleh jawab dengan buku. Seorang lagi murid, cuba awak baca soalan itu betul-betul, apa yang dia hendak, spontan dia boleh jawab dengan betul. Tapi sampai saya berikan saya masuk, tak boleh. Kenapakah itu berlaku? Maka saya melihat hubungan kita lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya ikhlas dengan tuan-tuan, tuan-tuan ikhlas satu-satu. Saya yakin PSB ini akan berlaku.